Empat kawanan begal beraksi di kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Salah satu pelaku mengayunkan senjata tajam ke arah korban, sementara satu pelaku lain merampas sepeda motor milik korban. Kamera CCTV merekam aksi pembegalan empat kawanan begal bersepeda motor di Jalan Raya Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku memepet sepeda motor korban dan mengayunkan senjata tajam ke arah korban saat korban melintas menuju Jalan Haji Namam, Pondok Kelapa. Korban sempat panik dan melarikan diri, sementara salah satu pelaku mengambil sepeda motor korban yang terjatuh. Korban sempat meminta bantuan pengendara lain yang melintas, namun para pelaku langsung melarikan diri. Jadi CCTV itu langsung dihadang gitu, tepel dua orang. Empat orang, semuanya dua motor gitu. Cepat dimana berapa ini langsung jalanan gitu. Aksi pembegalan ini telah dilaporkan korban ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur dengan membawa rekaman kamera CCTV. Kasus ini ditangani kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.